Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cikgu Mekno, hari ini Cikgu Mekno nak memperkenalkan satu aplikasi yang menarik untuk kita buat virtual lab, iaitu Gizmos Explore Learning. Okey, hari ini Cikgu Mekno nak ajar macam mana kita nak mengukur isi padu pepejal yang tidak serata, seperti batu kan, batu ataupun bola besi. Okey, bagaimana kita nak ukur isi padu pepejal yang tidak serata menggunakan kaedah sasaran air. Okey, jadi kita gunalah Gizmos Explore Learning ni. Okey, cara untuk pergi dekat aplikasi ni ialah kita tengok dekat sini. Okey, kita type saja Gizmos dekat search tab ni. Okey, dia keluar Gizmos Explore Learning. Okay, yang ini sebab saya dah sign up dan dah log in. Jadi boleh sign up dan log in macam biasa. Okay, kalau kita tekan dekat browse Gizmos ni, dia akan keluarlah topi-topi yang menarik ni kan. Okay, boleh je cari dekat sini yang kita nak. Okay, find Gizmos. Okay, saya ambil yang ini, Gizmos by Grade and Topic. Okey, cikgu tengok kat sini ada pelbagai ni lah, untuk math, sains. Okey, ni semua adalah virtual lab. Okey, semua dalam kita boleh lakukan eksperimen dalam bentuk virtual. Okey, cikgu boleh tengok dekat sini dia ada pelbagai lagi. Okey, so yang saya nak guna sekarang ni ialah measuring volume. Okey, so kita ambil lah measuring volume. Saya dah buka dah yang dekat sini ni, cikgu buka, tekan je kat sini, kemudian launch Gizmo. Okey, yang ni dah bersepah. Sebenarnya dia keadaan asal dia adalah seperti ini. Okey, so cara dia kita hanya drag saja. Okey, drag saja. Ini ada dekat tools ni kita boleh screenshot, arrow ni kita boleh lah guna untuk arrow. Kemudian sound ni kalau kita nak apa ni, bila kita drag radas ni dia akan keluarkan sound. Okey, kalau tak nak pangkah je, kalau nak okey. Tak ada masalah yang ni pun. Okey, help ni macam kita nak tengok ni macam mana nak buat. Okey, kalau kita tak tahu kita just drag je help ni. Okey, tengok tu dia tulis drag over, kalau nak guna dia. Okey, dia bagi tahulah. Yang ni pula, ni dia bagi tahu apa. Okey, tak ada apa. So selepas cikgu buat ni, macam mana kita nak share dengan murid? Ni ada button share ni. Cikgu copy je link, dia akan keluar ni kan. Boleh kita copy link. Ni copy link address ni, dan kita blast je ke WhatsApp. Okey, boleh. So saya nak tunjuk macam mana nak isi. Okey, kat sini ada tenureka. Okey, kita boleh tunjuklah dekat murid macam ni. Saya tunjuk eh. Okey, kita isi air. Okey, agak-agak macam ni. Okey, 400 ml. So kita ambil beaker dekat sini dan kita ambil pebola besi. Jadi katalah kita nak ukur isi padu berbola besi. Berbola besi ni adalah bentuk pepejal yang tidak serata. Okey, jadi macam kita nak ukur isi padu dia. Jadi kita masukkan dalam tenureka ni. So didapati ada air, yang lebihan air tu akan keluar kat sini. Jadi yang lebihan air ni adalah bersamaan dengan isi padu pepejal ni sebenarnya. Okey, isi padu air yang terdapat pada beaker ni, yang keluar daripada tenureka ni dan masuk ke dalam beaker ni, merupakan isi padu berbola besi ni sebenarnya. Tapi sebab ni kecil sangat, jadi tak nampak. Okey, susah. Okey, kita ni lah, kita simpan balik alat-alat ni semua. Okey, dia automatik dia dah buang dah air tu. Okey, so sekarang ni saya nak ambil sini penyukat. Okey, saya nak ukur isi padu batu. Okey, kita isi air. Dan okey, bagi. Okey,
So cikgu boleh ajar murid macam mana untuk sukat isi padu cecair dengan betul. Okey. Kita ambil yang ini sebab tak nampak kan. Okey, so nampak kat situ isi padu air ialah 60 ml. Kalau rasa macam kurang tepat lagi, kita masuk air sikit. Okey, tengok. Yang ni baru okey kan. Okey, 60 ml. Yang ni adalah isi padu awal air. Kemudian kita masukkan batu. Ini ada batu. Jadi nampak paras air tu meningkat. Jadi kita catit isi padu akhir air, iaitu 68 ml. So nak cari isi padu batu sama dengan isi padu akhir, isi padu akhir air, iaitu bacaan akhir air, apa ni, bacaan paras air, paras air yang kedua, ditolak dengan isi padu, bacaan isi padu awal air. Jadi 68 tolak dengan 60, dapatlah isi padu batu ni 8 ml kan. Sebab dia 68 ml tolak dengan 60 ml, dapat 8 ml. Tapi sebab pepejal dalam sentimeter padu, kita ukur dalam 1 sentimeter padu. Macam mana kita nak tukar? Sebab okey, tukar dia sebab 1 ml sama dengan 1 cm padu. Jadi 8 ml tadi tu samalah dengan 8 cm padu untuk pepejal. Okey, sekian dulu saya share cara untuk bagaimana kita nak ukur isi padu pepejal yang tidak sekata. Dan yang ni boleh sharekan ke murid. Okey, kita boleh copy link ni ke murid. Dan murid yang tidak log in, murid yang tidak sign up ataupun tidak log in, hanya boleh gunakan selama 5 minit sahaja. Jadi digalakkan untuk murid-murid log in dan sign up lah. Sign up dan log in menggunakan email masing-masing. Okay, email apa-apa pun tak apa. Okay, tu saja. Terima kasih. So kita boleh je guna arrow ni untuk menunjukkan aras meniscus. Okey, aras meniscus untuk bacaan paras air tu. Okey.